bisa memihak kepada siapa. Tidak boleh misalnya ini ditujukan ke sini, ditujukan ke investor atau ditujukan kepada banker, akhirnya nanti macam-macam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah netral, tidak memihak. Jadi saya beranggapan bahwa pengungkapan ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi ditujukan kepada seluruh. Nah, kalau dalam kaitannya dengan tadi ada investor atau katakanlah pemegang saham, maka kalau saya berpandangan bahwa kita ini sebenarnya dalam konteks kenegaraan ini, katakanlah pemda, kita semua kan juga sebenarnya pemegang saham. Kita berhak untuk mencermati perilaku atau katakanlah apa yang ada di dalam laporan keuangan, apa yang ada di dalam, apa yang diungkapkan. Jadi kita semua berhak, termasuk misalnya DPR, apalagi DPR wajib karena dia mewakili kita. Laporan kita semua. Kalau kita kembali ke teori market efficiency hypothesis, kan ada bentuk kuat, bentuk strong form, kemudian kemudian ada yang weak. Kita di Indonesia ini kalau menurut penelitian-penelitian yang ada itu masih weak, masih lemah. Artinya tidak begitu memperhatikan itu. Yang dia perhatikan justru yang misalnya harga-harga berkembang apa dan sebagainya. Tidak melihat ke dalam. Jadi saya kira Pak ini tidak berbeda lah. Kemudian yang kedua, tanah ini saya sependapat dengan Bapak bahwa tanah yang ditemukan BPK, sebenarnya penjelasan saya itu bahwa nilai temuan audit itu tidak mendukung atau tidak mendorong tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan. Karena apa? Ternyata nilai temuan itu atau temuan-temuan yang diungkapkan di dalam laporan kepatuhan BPK itu lebih bersifat administratif. Ini belum disertifikatkan, segera sertifikatkan. Nah, itu tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Tetapi cukup untuk ditindaklanjuti aja itu pelaksana itu atau aparat itu. Saya kira itu. Silakan waktu 5 menit. Terima kasih pada pimpinan sidang. Saudara Promovendus, Promovendus sudah banyak berdiskusi dengan saya. Jadi pertanyaan saya itu pendek-pendek, dijawabnya pendek gitu. Nanti yang panjang boleh juga dijawab panjang. Yang pertama yang berhubungan dengan novelty kebaruan dari penelitian Prof. Hendus itu ada 5. Saya ingin mengkonfirmasi kepada Prof. Hendus supaya ada bahan. Sebaiknya novelty ada yang disimpan di kepala dan jawabannya pendek, karena dari 5 ini itu perbedaan-perbedaan penelitian. Saya ingin memberikan contoh untuk novelty poin 3 yang menyatakan tingkat pendidikan masyarakat yang lalu menggunakan level of education, kemudian Promovendus menggunakan linear of schooling. Apakah itu novelty yang bisa diingat gitu dari hasil atau model atau bahan? Itu yang pertama, nanti dijawab singkat saja apa yang menjadi novelty yang harus tersimpan di kepala. Kemudian yang kedua, ini juga dijawab pendek, manfaat penelitian. Manfaat penelitian atau kegunaan penelitian di sini itu ada yang teoritis untuk pengembangan ilmu. Ilmu akuntansi yang mana, rumpun akuntansi yang mana supaya konsentrasi akuntansinya nanti kelihatan. Selanjutnya manfaat
bagi promonya itu sendiri. Setelah dibuat disertasi ini yang merupakan karya yang monumental, manfaatnya bagi Prof. Vendus itu apa gitu? Ini juga pendek. Yang terakhir, nah ini dijawabnya panjang Pak. Saya ingin menanyakan kepada Prof. Vendus, apakah penelitian yang Prof. Vendus lakukan sudah dapat dikatakan berhasil? Mohon penjelasannya. Daerah, jadi sepanjang yang saya ketahui itu penelitian terhadap tingkat pendidikan itu lebih banyak diarahkan kepada non-tri disclosure. Nah, saya juga tidak tahu alasannya kenapa tidak ada yang meneliti terkait dengan apa namanya pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Nah, maka saya mencoba menguji dengan menggunakan minimal schooling berdasarkan data statistik. Penelitian-penelitian lalu yang terkait dengan voluntary disclosure itu juga sebenarnya menggunakan itu, cuma beda di apa namanya pengungkapannya saja. Satu menggunakan voluntary, saya menggunakan mandatory. Yang berikutnya mengenai teoritis ini, manfaat teoritisnya tentu saya berharap bahwa manfaat teoritisnya adalah terhadap pengembangan ilmu tentang sisi sektor publik, terutama terkait dengan pengungkapan. Tentu kalau untuk saya sendiri, saya ingin termasuklah untuk bagaimana terus lagi mencermati yang katakanlah meneliti secara berkesinambungan tentang disclosure, baik itu disclosure di sektor publik maupun di sektor privat. Kemudian yang keempat, mohon maaf yang terakhir tadi, apakah penelitian yang Prof. Vendus lakukan sudah dapat dikatakan berhasil? Ya, jadi menurut saya ini penelitian saya ya berhasil. Jadi saya dengan berbagai teori yang saya gunakan, kemudian beberapa argumentasi penelitian-penelitian yang juga terkait itu semua akan kita kaji. Lalu kemudian kita uji, misalnya penelitian-penelitian apa variabel terkait ukuran Pemda. Itu kan ada banyak penelitian tentang itu. Jadi saya berhasil di situ menemukan apakah itu berbeda atau mungkin bertentangan dengan ada penelitian, karena itu juga sebenarnya penelitian misalnya variabel ukuran Pemda itu kan banyak yang tidak konsisten. Jadi di sini ada yang saya dukung, ada juga yang tidak saya dukung. Karena memang begitu faktanya, begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Jadi kalau mau dikatakan berhasil, ya menurut saya yang berhasil. Yang terakhir itu tadi ada satu belum dijawab, manfaatnya bagi Prof. Vendus. Ya, manfaatnya Prof. Vendus ini jelas saya semakin menguasai bidang ilmu terutama pengungkapan, dan manfaatnya itu kan saya bisa kembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya untuk misalnya disclosure ini, apakah itu di sektor privat atau di sektor dan Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal AS. Yang dilihat adalah signaling teori dan
sepertinya Bapak ingin menyederhanakan signaling teori itu dalam konteks dengan pengungkapan ada ruang kepercayaan dari masyarakat yang diperoleh dari proses pengungkapan. Dan itu kita serahkan ke stakeholder. Stakeholder dalam hal ini misalnya DPRD atau masyarakat yang berpendidikan. Saya ingin argumentasi dari Bapak bahwa sebenarnya dari skala prioritas apakah itu stakeholder atau masyarakat, sebenarnya mereka menginginkan itu Pak, program kerja yang berjalan, kemudian pengangguran yang teratasi, kemudian kalau pun kita dewan itu kan prosesnya itu kan di proses penganggaran Pak. Karena itu paling ujungnya hanya sebatas SPD. Nah ini kan ujungnya lagi di pengungkapan. Ujungnya lagi di pengungkapan kan. Itu kan kalau kita urut-urut prioritas. Signaling teori itu adalah membangun kepercayaan dari masyarakat. Tapi kemudian apakah ini memang dibaca oleh masyarakat? Memang tidak dibaca secara langsung. Kita kan ada perwakilan di parlemen. Di parlemen itulah kemudian membaca. Nah, mungkin di parlemen juga tidak begitu, katakanlah tidak begitu fokus. Kalau seperti tadi skala prioritas, ini mungkin malah lebih fokus orang keanggaran dibandingkan pertanggung jawaban. Tapi kalau menurut saya juga tidak juga begitu. Jadi orang mungkin fokus keanggaran, orang prioritasnya kalau kita melihat, tapi tidak berarti pengawasan itu diabaikan. Pengawasan juga menjadi cukup penting. Nah, di signaling teori ini kita membangun kepercayaan mungkin melalui DPR itu biasanya yang bisa mengawasi. Nah, kalau misalnya nah ini juga biasa dibantu dengan laporan hasil pemeriksaan BPK. Jadi biasanya laporan hasil pemeriksaan BPK itu mengeluarkan misalnya temuan-temuan. Jadi kalau misalnya semakin banyak temuan, apalagi yang berdampak ke kerugian negara, itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Nah itu kan diungkap kemudian dibahas di DPR. Dan itu kan biasa juga menimbulkan keributan di masyarakat. Oh, ini ada korupsi atau apa dan sebagainya. Jadi semakin bagus laporan keuangan, semakin bagus pengungkapannya, maka itu akan mengurangi hal-hal yang buruk itu. Nah, itu. Jadi tidak bisa katakan bahwa wah itu pengungkapan kan paling kecil. Nah, dan saya berpikir bahwa walaupun katakanlah itu tidak masih memang kita lihat fungsi dewan kan budgeting, regulasi, dan kontrol. Tidak berarti kalau dia di paling kunci itu tidak harus kita kembangkan. Harus, ini yang pengetahuan harus kita kembangkan tanpa melihat skala prioritas ini. Nah, saya kira demikian. Kepada Ibu Sekretaris Dr. Fitayanti Fatah. Dalil-dalil yang Bapak buat di dalam ini semakin tinggi tingkat persaingan politik di parlemen, maka akan semakin meningkat pengawasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan kepada perundang-undangan, termasuk peningkatan kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dari kedua itu adalah semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat. Jadi pendidikan masyarakat ini maka akan semakin tinggi tuntutan keterbukaan informasi, khususnya informasi keuangan yang membuat pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib laporan keuangan BPJS. Ada dua hal yang berbeda. Jadi Bapak mengatakan dengan signaling teori dan agensi teori. Kepatuhan kepada perundang-undangan termasuk peningkatan kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua,
semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah, maka akan semakin tinggi tuntutan keterbukaan informasi, khususnya informasi keuangan yang membuat pemerintah akan meningkatkan kewaspadaan pengungkapan wajib kepada laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi dalil ini sebenarnya seperti juga yang sering didiskusikan pada ujian-ujian sebelumnya, menurut Kamus Besar Indonesia itu kan keterangan, ada berapa pengertian keterangan yang tentang kebenaran yang berasal katakanlah dari Al-Quran. Yang kedua, patokan dalam matematika, misalnya dalil Pitagoras segitiga sama sisi itu pasti siku-sikunya tidak berbeda. Kemudian ada lagi dalil tentang kesepakatan para ahli yang harus diterima. Nah, kalau dalam dalil yang saya ajukan itu, yang ketiga itu adalah kesepakatan dari para ahli yang harus kita terima. Nah, khusus yang kedua, yang ketiga, terus yang itu murni pernyataan saya dari hasil penelitian saya. Nah, apakah itu masih bisa diskusikan, karena katanya dalil ini kan tidak bisa lagi dibantah. Apakah kita diskusikan? Jadi saya menganggap bahwa ini dalil, bukan dalil yang sudah fix ya, tapi dalil yang saya usulkan untuk kemudian didiskusikan begitu. Kecuali kalau yang ketiga itu memang tidak bisa kita tolak, harus kita terima dan harus sudah, apalagi sudah masuk di dalam undang-undangan tentang yang saya kutip dari kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan. Saya kira itu. Saya kira 2 tahun lebih kita membangun diskusi tentang konsep dan metodologi pemerintahan. Mungkin saya tidak ke wilayah ini lagi, tetapi saya ingin melanjutkan dari Ibu Dr. Rika tadi terkait dengan masalah dalil. Kalau saya tidak salah, ada 2 ayat Al-Quran yang dilansir di dalam dalil saudara Corbinus, surat Al-Anfal ayat 27 dengan surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ini sesuatu yang berani menurut saya, saudara Corbinus, karena ini teramat sangat kontroversi. Di mana kontroversinya? Ada banyak yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Sementara perjalanan sebuah kajian disertasi itu, dia melahirkan sebuah kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah sebuah kebenaran yang sebatas otak manusia mampu menjustifikasi bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sementara ayat Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran mutlak, wilayahnya berbeda. Dan ini ketika kita gabungkan, kita kolaborasi, maka ini akan ada sebuah pemaksaan-pemaksaan di sana. Nah, karena itu saya bilang, kita perlu mempertanggungjawabkan ini dalam pengertian bahwa apa argumentasi kita kira-kira yang bisa kita jadikan dasar bahwa memang antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran mutlak itu bisa dipadukan. Nah, saya kira ini penting karena ini kan juga payungnya memang berbeda, saudara Corbinus. Coba misalnya kita bicara filsafat ilmu, di sana kan ada 3 cabang. Ada ontologinya, bagaimana cara kita mengumumkan ilmu. Ada epistemologinya, ontologi itu bagaimana kita mengumumkan ilmu. Kemudian epistemologinya, apa metode yang kita gunakan untuk menemukan ilmu itu. Kemudian aksiologinya, apa manfaat dari ilmu yang kita hasilkan itu. Nah, ini yang jadi payung
untuk karya ilmu apapun namanya, termasuk disertasi. Nah, tetapi ini kan sebuah kebenaran yang sifatnya sementara. Artinya bisa saja dia berganti ketika ada temuan yang lain. Nah, oleh karena itu banyak orang mengatakan bahwa ini sama sekali tidak bisa disatukan dengan kebenaran mutlak ini. Apalagi misalnya Al-Quran kita rujuk di dalam tinjauan pustaka misalnya. Sementara penelitian atau riset verifikasi itu dia harus menguji teori. Itu artinya bahwa kita menguji Al-Quran. Ini masalah. Nah, oleh karena itu saya kira tentu ini sangat ditentukan oleh bagaimana argumentasi saudara pemimpin. Tetapi yang saya tuntut bukan jawaban. Karena kalau jawaban berarti ada bisa benar dan bisa salah. Tetapi saya kira cukup komentar saja, karena komentar itu tidak ada yang tulis. Terima kasih. Peminjam istilahnya Prof. Sam kemarin itu, ini dari Nakli, kemerahan mutlak. Yang bisa lagi di mana. Bagi saya, surat Al-Baqarah ayat 282 itu adalah Al-Baqarah ayat 282. Ini sebenarnya surat yang sangat panjang. Ternyata saya Google itu di internet itu. Ini adalah surat yang paling panjang. Jadi ini saya minta pendapat kemarin, apakah bisa saya penggal ini? Ternyata ya dengan cara tertentu kita bisa potong. Karena kalau tidak dipotong bisa terlalu lama. Panjang sekali dalam Al-Quran. Kenapa ini kita kutip? Karena ini sebenarnya rohnya ilmu akuntansi. Di situ pesannya, kalau Anda bermuala, bertransaksi, catat dengan baik. Kemudian bikin perjanjian, berlaku jujur, bikin pengungkapan dan sebagainya, jangan sampai tidak adil. Ini kan sebenarnya inti dari ayat itu. Jadi kita jangan sampai ilmu pengetahuan yang kita cari itu, menurut saya harus tidak boleh bertentangan dengan ayat yang ada di sini. Jangankan itu, saya kira sepatu anak kota itu, saya kira semua orang kenal di kalangan anak kota ini, siapa aja kok itu anak kota itu mengutip itu ayat apa Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah ayat 282 ini dikutip oleh Pak Tuan Akota. Kita tahu Pak Tuan Akota kan bukan seorang muslim. Dia membenarkan bahwa itu tidak boleh bertentangan. Itu adalah akuntansi dasarnya dari situ. Jauh dari Luca Pacioli yang kita kenal lahir tahun 1600, 1400 kalau tidak salah. Sementara Al-Quran sudah bilang, ini kalau Anda bertransaksi, tolong dibikin buktinya, tolong dicatat, tolong ini, jangan berlaku adil, jangan berlaku tidak adil, dan sebagainya. Jadi ilmu pengakuan yang kita cari itu jangan sekali-sekali bertentangan dengan ini. Nah, kira-kira begitu, Prof. Kemudian yang ke berikutnya ini, yang Al-Anfal 22 ayat 27 ini, itu sebenarnya sejalan dengan teori agensi, bukan sejalan. Ini sebelum lahirnya teori agensi yang kita bahas tadi itu, dia sudah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Ini kan apa namanya pesan kepada kita, bahwa ilmu pengetahuan jangan sekali-sekali bertentangan dengan ini. Jadi saya setuju Prof. Wahba ini tetap tidak bisa kita pisahkan dari ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan kita cari harus tidak boleh bertentangan dengan ini, dengan kebenaran mutlak itu. Saya kira itu penjelasan saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagaimana saudara pemimpin Dus? Masih bisa ya? Ya, minum dulu.
Ini saja. Jadi sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, tapi ya karena dikasihnya 2 menit, saya hanya satu saja. Satu saja. Jadi begini, seorang perumpendus tadi Anda mengatakan bahwa akuntansi itu catatlah dengan baik. Ya kan begitu. Artinya bahwa di akuntansi itu adalah benar, ya. Tetapi menurut pandangan saya selama ini, dan perumpendus juga selalu lakukan, tidak pernah perumpendus memberikan satu opini mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut adalah benar. Yang Anda katakan hanya apa, wajar. Jadi di akuntansi sebenarnya ilmu yang tidak ada kebenaran di situ, karena hasil audit saja sudah mengatakan bahwa wajar, tidak pun dikatakan benar. Malah kalau ada orang mengatakan bahwa laporan keuangan itu benar, justru itu yang salah. Bagaimana menurut pemimpin yang bisa ada? Ya, tidak benar. Tapi intinya itu harus dilakukan secara benar. Jadi, semua harus terekam dengan baik. Nah, kenapa laporan keuangan itu dikatakan wajar? Karena itu kan sebenarnya ada mengandung estimasi. Misalnya, ini gedung harus kita susunkan dalam 20 tahun. Benarkah 20 tahun? Ternyata dia 25 tahun. Tapi sudah diatur bahwa itu 20 tahun saya susunkan. Itulah yang dikatakan bahwa wajar. Karena sudah diestimasi itu kira-kira sekitar 20 tahun umurnya. Kalau meleset, ya itu wajar. Itu mengandung estimate. Jadi tidak bisa kita jamin bahwa kebenaran angka itu ada di situ. Cuma kalau dalam hal bertransaksi yang disebutkan tadi itu harus kita lakukan pencatatan dengan benar. Jangan sampai 10 juta dicatat 10 ribu, misalnya gitu. Itu tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan wajar itu tadi itu secara keseluruhan lah, banyak hal. Misalnya piutang yang kita berikan itu kan bisa saya tanya, tapi apakah semua bisa ditagih? Nah, itu kan jadi masalah. Oh, ternyata setelah kita taksi, ada sebagian yang tidak bisa ditagih. Lakukanlah estimate, kira-kira berapa kita. Betulkah itu? Ada, tetap ada penyimpangan, tapi jangan sampai di luar kewajaran, kira-kira seperti itu. Jadi wajar di sini dalam hal penyajian, tidak menjamin benar, memang betul. Demikian. Tim hukum, tapi ini masuk ke wilayah Anda. Tapi ini adalah perumpendus, itu tingkat kepatuhan dalam ilmu hukum sangat familiar. Tidak perlu sedang. Sangat familiar. Di ilmu hukum itu ada mengenal teori yang disebut compliance. Seseorang, suatu pihak patuh pada sesuatu aturan karena adanya desakan dari pihak luar. Ada yang disebut identification, patuh karena keberadaannya dalam suatu kelompok, tidak ingin tersingkir dari kelompoknya. Tapi yang paling tepat, kalau yang paling baik dan paling tinggi nilainya ketika kepatuhan itu adalah kepatuhan yang disebut internalization. Artinya kepatuhan atas dasar dorongan dari dalam. Kira-kira kesadaran pribadi yang bersangkutan, kesadaran pihak yang bersangkutan bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan baik untuk dirinya maupun pihak lain. Sehingga tanpa pengawasan pun, tanpa polisi dan seterusnya, dia akan tetap patuh. Seperti itu yang dimaksudkan. Saya tidak ingin bertanya tentang hal itu, cuma saya mengatakan bahwa apa yang saudara teliti dalam kacamata ilmu hukum saya itu ada di dalam koridor teori compliance. Karena memang persoalan yang Anda teliti adalah persoalan pengaruh, bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Yang saya ingin tanyakan kasus kepada pemerintah kepada pekan dari aspek persaingan politik, legislasi apa legislatif, yang mengingat Pemda Donggala sekarang, bupati dan
wakil bupati itu adalah kandidat dari calon independen. Seperti apa Anda melihat dalam persoalan pengungkapan wajib lapor keuangan tersebut? Bisa dikomentarkan. Itu salah satu keterbatasan penelitian ini. Misalnya dukungan, karena kita mengukurnya dukungan sejak awal. Bisa saja terjadi perubahan-perubahan pada saat perjalanan pemerintahan. Begitu juga misalnya Kabupaten Donggala, tadinya tidak ada yang mendukung. Dalam perjalanannya, rame-rame misalnya mendukung. Itu memang salah satu terbatasannya penelitian saya. Hanya memang Donggala ini tidak masuk dalam sampel karena tidak memenuhi kriteria. Karena dia bagian dari komunikasi dan seharusnya menjadi objek penelitian saudara. Saya kira itu yang saya katakan. Sidang ini untuk sementara sudah selesai. Dan karenanya saya sosi untuk beberapa waktu guna tim penguji merumuskan bagaimana hasil yang saudara peroleh dari ini. Sekian. Hari selanjutnya tim penguji disilakan. Disilakan kembali memasuki ruang sidang. Pemerintus disilakan kembali memasuki ruang sidang dan kembali tempat semula. Dan bismillahirrahmanirrahim, closing sidang saya cabut kembali. Tim penguji setelah melakukan rapat kilat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat mulai selama studinya hingga pada akhir ini sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi ini adalah 3,96. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam detanasi ilmiah diberi nilai 87,5. Itu berarti setara dengan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi sejak awal perkuliahan hingga pada akhir ini, maka saudara Supriyadi Lombok dinyatakan lulus dengan IPK kumulatif 3,97. Dengan demikian saudara Supriyadi Lombok lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sekian ya saudara Supriyadi Lombok. 2 bulan sebelumnya promosi, maka saudara akan mendapatkan nilai yudisium cum laude atau pujian. Sayang Anda meneruskan studi dalam waktu 3 tahun 8 bulan, sehingga Anda hanya bisa mendapatkan yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya, saudara akan dilantik
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktor melantik Saudara Supriyadi Dokut menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi bidang akuntansi. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang saudara abdikan untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara. Dan saya dan kami semua mengucapkan selamat kepada Anda. Sekian. Dan kita semua kembali.